Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah pada sore hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga saya masih dapat beraktivitas di kebun teman-teman. Mudah-mudahan juga teman-teman semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya dan digampangkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada sore hari ini itu kita kembali lagi berkegiatan di sini setelah kita berkegiatan menanam ubi teman-teman. Dan ini kita akan berkegiatan bersih-bersih lahan lagi teman-teman. Bersih-bersih lahan lagi, kita akan bikin lokasi penanaman an jagung karena kemarin kita telah membeli bibit jagung teman-teman. Tapi karena sekarang itu masih ya suasanya panas sekali, cuaca panas sekali, jadi kita itu belum tanam jagungnya. Jadi kita bersih-bersih dulu tempat kita menanam jagungnya dan mudah-mudahan jika ada hujan nanti kita dapat menanamnya dengan luas teman-teman. Oke, kalau itu lanjut kita akan berkegiatan. Sebelum kita berkegiatan yang lainnya, kita akan bakar-bakar dulu pondok sini teman. Artinya kita bakar dulu karena cuaca panas sekali saat ini itu. Mudah-mudahan pondok-pondok yang kita kumpul-kumpul ini akan mulai habis makan api teman. Tuh, ini sudah lumayan lama kita kumpulkan. Begitu juga teman. Kita bakar-bakar dulu dan setelah itu baru kita akan mulai membersih-bersih tunggul-tunggul kecil yang bertunas teman. Kita potong supaya kalau kita menjagung itu tidak terlalu banyak tunas. Tapi kalau rumput yang tumbuh dari biji itu kata gampang salah teman, jadi dia murah kita cabut. Tapi kalau tunas itu kita harus mendongkel, kita harus memotong punggulnya baru dia tidak bakalan tumbuh lagi. Jadi kalau rumput-rumput yang seperti ini yang tumbuh sendiri itu tumbuh dari biji itu dibilang gampang salah karena dia gampang sekali mencabutnya tuh teman. Oke, kalau begitu lanjut kita akan mulai bakar-bakar. Ini pondok kita juga kumpulkan teman. Nah ini juga yang sekitar sini, jadi kita bakar dulu. Mudah-mudahan pondok ini akan berkurang sampahnya dan kita dapat menanam amin di sekitar sini juga nanti. Oke, lanjut kita akan berkegiatan. Oke, namanya kita ini.
Nakal lagi. Apa nih? Udah kena nge. Gilir. Kok aku wik? Ganggu kiri. Wis lurus dalu ini. Hilang. Yang sita golek-golek arah temu. Kodak anjing. Anjing kepayat. Kena harus kelekian. Ya. Harus kelekian gitu. Gua itu aja apa nih? Belum matang ini. Apa enak? Leki. Baru matang iki ngombe sak jerigen terus leki. Iya kan ada cahaya tuh. Leki-lekian jeneng. Ayo, ya kita tanam tapi ya. Panas segala nanam. Lo hidup mati. Iya. Itu lo panggungnya kena bisa nanam. Membaris. Terus nunggu hujan. Itu pas pinggir tuh ada nanti, pas pinggir tuh ada nanti. Bu, sayang. Aduh, aduh. Ah, ayo. Gila.
Thank you.
Aduh. Nah, oke teman-teman, jadi seperti biasa sebelum kita berangkat pulang kita petik cabai dulu. Tuh. Lumayan oleh-oleh kita pulang ke desa karena kita mau pulang. Tuh. Petik busuk buang setiap kita petik kita harus simpan gu bibit teman tuh sakit bawahnya nih petik perdana coba ini teman pertama kali petik ya. Nah, oke teman, jadi kita lanjut lagi. Nanti daun singkong.
Tuh, sudah. Lumayan dapatnya.